Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pecinta L300 Nusantara. Jumpa lagi dengan channel Meza Official. Seperti biasa, saya akan mereview sebuah unit mobil bekas berjenis Mitsubishi L300 Pickup tahun 2007 yang jelas sudah power steering, bernopol di Bandung, Jawa Barat. Untuk pajak dan kirnya hidup, suratnya lengkap, unitnya dijamin full original total ya. Untuk lebih jelas dan detailnya, silahkan simak video ini sampai akhir bagi Anda semua yang cari mobil bekas, khususnya L300 Pickup. Unit ini asli pickup pemirsa ya, bukan bekas box ataupun potongan dan lain sebagainya. Yang jelas, dari bak cabin semuanya masih bawaan pabrik ya. Untuk pajaknya sendiri bulan 5 ini masih panjang, ganti nopol sampai 2022. Kebetulan ini habis ganti ban, ini belum diturunin ya. Kondisi seperti ini, baknya bak jumbo alias bak datar, kondisi ori bagus ya. Untuk stiker bak juga masih bawaannya original, ini tahun 2007, ini power steering pertama ya. Pertama kali Mitsubishi L300 meluncurkan power steering ya, di tahun 2007 Februari dan seterusnya, Februari ke atas ya menurut saya. Untuk cabinnya ini tidak ada spat sama sekali. Kalau barat ada, kalau spat atau catulang tidak ada. Semuanya tidak ada yang kropos. Jelas si unitnya ini top pemirsa. Untuk mobil niaga, barat pemakaian ini wajar. Yang penting tidak bekas laka ataupun penyok terlalu parah ya. Seperti ini kondisinya. Bagi Anda ya yang cari L300 power steering pertama, biasanya agak fanatik ya. Dengan kondisi original, cari yang bahan, insya Allah unit ini cocok dengan kriteria Anda ya. Tahunnya 2007, power steering pertama, pajak gear panjang, berasal dari Bandung ya, pajaknya D. Untuk lampu depan ini original juga Kyoto ya. Untuk rodok depan ini ori, cuma ini agak penyok-penyok sedikit, sudah dibetulkan, tidak bekas laka menurut saya, cuma minus pemakaian saja. Seperti ini minus pemakaian, ini penyok sedikit. Talangan semua utuh, kaca original. Daerah atap ini semuanya mulus ya pemirsa. Unitnya pokoknya tidak kalah dengan yang tahun 2012-2013 ya. Di tahun 2007 dengan kondisi seperti ini, tidak ada yang kropos ataupun tidak ada bekas-bekas banjir, ini kondisinya top ya pemirsa ya. Sudah lumayan ya. Ini sikunya masih ada ya, stikernya tidak nampak ya bila di foto, ini di video jelas. Bercak-bercak seperti ini baris-baris pemakaian. Untuk pintu seperti biasa sebelah kanan ini harus dites seperti ini ya biar jelas, ini masih presisi, tidak perlu pembenahan. Stiker ukuran tekanan ban juga masih di atas kancingan pintu ya. Yang paling penting daerah ini alas kaki apa ini, tangga seperti ini. Ini tidak ada kropos sama sekali. Bahkan di pojok-pojok seperti ini rawan kropos ya. Ini aman, masih ada karet sileran dari pabriknya ya, masih bawaan. Bahkan ini masih ada coretan merah-merah seperti ini di bottom steer ya. Ini asli pemirsa ya. Kali ini karpetnya belum saya buang, soalnya meyakinkan lantai dari bawah utuh, tidak ada tambalan atau las ulang ya. Untuk sandaran tangan di bagian door plane ya, di pintu dalam ini utuh semua. Interior juga masih original, jok juga masih bagus ya. Ya jelas dashboard mengikut ya, mengikut dengan kilometer ya, sesuai kilometer. Kilometernya 120.000 asli pemirsa, sesuai kondisi fisik luar dalam ya. Terus starternya juga enteng, kelistrikan tidak ada masalah, yang jelas ininya ready siap pakai ya. Untuk mesin nanti saya akan shot ya setelah ini ya, silahkan disimak saja. Untuk ini seberan sebelah kanan ini juga aman, utuh ya, seperti ini utuh. Di bagian ini juga utuh, alas kaki ya, pancian kaki sebelah kiri ini, mangkokan ini utuh semua. Di daerah depan ini juga utuh, sileran karet dari pabrik juga masih ya, karpetnya original. Bawah pintu juga aman. Dan untuk sandaran tangan sebelah kiri ini utuh, masih ada stiker biru, itu ciri khas dari PT Krama Yuda 3 Brilian ya mas saya, itu asli bawaan pabrik. Dashboardnya ini sudah kelihatan pemirsa, mobil ini capek atau tidak sudah kelihatan dari lantai atau dari interior ya.
Untuk mesin silahkan disimak baik-baik ya mas. Ini mesinnya belum pernah bongkaran dari baru. Saya bilang seperti itu soalnya apa, ada ciri-cirinya, nanti saya kasih lihat bila anda datang ke sini ada cek barang. Bahkan mungkin anda sudah paham sendiri ya, sudah pernah ambil megang diesel harusnya paham. Cuma ini kondisi kotor belum dicuci. Ya saya lepas ataupun oleh yang montor semuanya aman ya. Saya pakai rekomendasi bagi anda pemula ya, yang mulai bisnis menggunakan mobil niaga tentunya 300 unit ini dijamin top siap pakai. Mesinnya renyah bersama, mesinnya masih ada ciri khas ini ngecas ya, bengong ya, masih ada ciri-ciri suara yang Elsa yang belum bongkaran mesin. Untuk bagian understeer atau kaki-kaki bagian bawah seperti biasa, saya akan sebisa mungkin ya, seperti ini kondisinya. Untuk as balak juga utuh, tidak ada yang penyok, radiator aman. Ini memakai radiator masih tipe lama ya mas, radiator besar yang masih ada tembaga. Untuk tahun muda radiatornya sudah ganti dengan aluminium ya, masih berubah menjadi kecil. Ini untuk pelek keempatnya ini masih bagus sekali mas, masih ini masih kokoh ya. Peleknya ori dan tidak ada pecah ataupun bekas selas, tidak ada, peleknya utuh semua. Untuk kaki-kaki aman ya, untuk shockbreaker dan lain sebagainya ya. Seperti ini sasisnya. Sasis tidak ada ini cacat ataupun ini pembenahan, tidak ada. Pokoknya ini unit ini asli pickup. Pajak gear panjang, kabin bak original siap pakai untuk per standar 5. Mobil ini dilihat dari kilometernya tidak bekas mobil capek mas saya. Angkutannya di daerah ini ya, daerah Bandung sana, toko ya, pertokoan unit ini. Pribadi atas nama pribadi, bukan PT mas saya yang jelas. Untuk lantai bawah sebenarnya utuh ya, utuh aman. Banyak dari bawah kan kelihatan ya, kalau penyok ataupun gelombang platnya sudah kelihatan ya. Kali ini aman semua, badan transmisi tidak ada PR. Seperti ini pemirsa, aman semua, tidak ada rembesan ataupun oli yang menetes ya. Ini dari belakang, lantai baknya ini dari bawah seperti ini, aman semua. Untuk nomor rangka juga jelas ya pemirsa. Saya tegaskan ke semua langganan YouTube Mesa Spesial ataupun di luar sana, waspadalah untuk mobil STNK atau yang mengatasnamakan Mesa Spesial atau foto atau video bahkan di comot di iklankan STNK, berhati-hatilah, waspadalah ya, karena itu bukan saya dan itu oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke pemirsa, kira-kira review singkat tentang unit ini cukup sekian. Bila kurang jelas bisa datang langsung ke tempat kami ya. Monggo bagi yang cari unit top original L300 power steering pertama, dijual tahun 2007, dibuka harga 97 juta nego sampai jadi setelah cek barang. Silahkan hubungi nomor saya di live video ataupun di deskripsi di bawah video. Untuk cek unit, lokasi di Kabupaten Ngawi, tepatnya Kecamatan Kendal, Provinsi Jawa Timur. Sekian, akhir kata, bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.